Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menemukan dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru PPDB Kota Bogor. Dalam sidaknya ke beberapa alamat calon siswa, Bima Arya menemukan manipulasi data. Salah satunya alamat calon siswa yang ternyata fiktif. Nggak tahu. Berarti tadi dua tidak ada di sini ya? Iya. Di sini ada yang namanya Arya. Saya mau cek kesesuaian antara data alamat peserta. Wali Kota Bogor Bima Arya Sidak mendatangi satu persatu rumah warga yang alamatnya dicantumkan dalam data calon siswa PPDB online SMP Negeri Kota Bogor, Jawa Barat. Mengejutkan, sebagian besar alamat yang didatangi ternyata tidak ditemukan nama calon siswa di alamat tersebut. Pemilik rumah juga terkejut saat Bima Arya menanyakan nama calon siswa. Namun para pemilik rumah mengaku tidak mengenal bahkan tidak memiliki anggota keluarga dengan nama tersebut. Selain itu juga ditemukan data alamat fiktif. Iya, ke sana paling. Ke sana nggak ada. Nggak ada. Bahkan Bima Arya sempat bertemu dengan salah satu orang tua calon siswa yang secara zonasi seharusnya lolos. Namun justru nama calon siswa tidak lolos PPDB jalur zonasi. PPDB-nya udah turun juga. Tapi nggak itu, Pak. Jadi data di PPDB-nya udah turun, hilang. Oh, ini, gitu. Pak, ketimpa yang lain. Iya, yang orang jauh-jauh. Nah, nitip-nitip ya. Iya, kayaknya, Pak. Iya, Bu. Ini lagi diurus, Bu, ya. Iya, Bu. Makasih banyak, Pak. Ya, kalau gitu, Pak. Supaya adil. Bima Arya mengaku menerima 300 aduan berbagai macam indikasi manipulasi terkait PPDB SMP Negeri Kota Bogor. Saat ini Pemkot Bogor juga telah membuka layanan nomor aduan PPDB online bagi warga yang ingin mengadukan dugaan kecurangan dan manipulasi PPDB di Kota Bogor. Warga mengadukan anaknya tidak lolos jalur zonasi SMP Negeri dikalahkan oleh orang yang mereka ketahui tidak tinggal di sekitar sekolah yang dituju. Bima Arya akan mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pendidikan untuk mengaudit sistem termasuk menentukan koordinat dan verifikasi kartu keluarga.